Bagaimana dengan korban Joshua? Sejak kapan saudara mengenal? Joshua saya kenal tahun 2019, tepatnya Desember, sebagai driver suami saya. Sebagai driver suami saudara. Hingga pada bulan Juli atau ada perubahan? Waktu itu Dek Riki biasa membantu saya, karena kebetulan saya adalah bendahara umum Bayangkari Pengurus Pusat, jadi ada aktivitas untuk ke kantor Bayangkari. Jadi Pak Ferdi Sambo menunjuk Dek Yosua untuk sebagai driver saya. Sejak Yosua di driver saudara? Kurang lebih 2021 Oktober gitu. Kurang lebih 2021 bulan Oktober ya, hingga bulan Juli. Iya, Yang Mulia. Boleh dijelaskan tugas sehari-hari dari Joshua pada saat dia mengikuti saudara? Joshua adalah driver yang ditunjuk oleh suami saya untuk membantu saya, terutama pada saat saya bertugas khususnya untuk ke Bayangkari, karena kebetulan saya adalah pengurus di Bayangkari. Selain itu ada lagi tugas yang lain? Iya, karena Yosua ini biasanya berhubungan dengan staf Bayangkari untuk menerima laporan-laporan keuangan yang dimana saya setiap minggunya harus menandatangani, dan saya juga harus mengembalikan laporan tersebut kepada Ibu Kapolri. Dan Yosua harus mengembalikan apa, melaporkan pada saudara apa, laporan, Ibu Kapolri. Siap. Terus dan juga Yosua membantu dalam kas operasional rumah tangga.